Daniel. Daniel, Daniel, que me para mora aquí. No, no. Si su hora se suele para el estrella. Y pues tan también. Porque Blanca, mi tenía que ir, porque aquí te. En acá, hermano, si yo me quiero hablar, me quiero. Pues soy ya ni aquí en el drama. Subo paz. Por el que sufrí, Osman. Dan kita memang betul pada malam ini kerana Dato Kepimasi merupakan seorang tokoh yang terkenal dan seperti yang dikatakan oleh Dato Imam, ini program drama khas bulanan. Jadi saya faham dan buat dari Ikan Batik bagi dengan Dato Asyukir yang buat dengan nasi jagan ada tempera dengan kawah dengan daging rendang dan seterusnya. Malam ini Kelantan, saya dah hebohkan kepada anak-anak Kelantan juga dari universiti untuk turut bersama. Saya dipahamkan selain daripada ayam pencik dan sebagainya, ada juga apa tu, budu mungkin, budu saya tak tahu yang tak pernah makan budu, cuba orang-orang. Jadi yang pentingnya topik ini sampai pada Dato' hari ini mestinya akan kita tunggu-tunggu kerana ia ada kaitan dengan pengunjung jalan hidup kita. Jadi saya amat terima kasih Dato' dan yang aku bisa sampai last time mungkin datang lagi lah bersama untuk sahabat-sahabat kita. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Kelantan yang organisasi program ini bersama dengan Dato' dia kepada korang-korang kepada sahabat-sahabat kita yang ada di karya dan kepada mahasiswa dan mahasiswi kepada mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan rahmat dan barakah kepada kita. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Gita Sri dan di bisnis tanpa kita membuang masa lagi mendengarkan masa saya dengan segala hormatnya menyambut yang bahagia yang terbetul pasti Muhammad Basri untuk memberikan ceramah beliau. Sekian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dimuliakan yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan Tan Sri Pengurusi dan semua yang terkuasa masjid, para asatizah, imam-imam, para jemaah muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini dalam majlis ilmu, iaitulah majlis untuk sentiasa meningkatkan kepahaman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus dia juga dapat memberi tazkir ataupun peringatan kepada kita tentang realiti alam kehidupan seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam ayat yang sentiasa kita baca. Ayat ini kita baca pada waktu malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
Dengan suara yang begitu kuat bermakna surah ini telah dikenali dan dibaca. Allah SWT turun ayat ini dan surah ini pula menjadi sebab insya Allah siapa yang beramal dengan ini salah satu daripada sebab nak menyelamatkan kita daripada azab. Kenapa? Dalam surah ini Allah SWT menyebut, memperingatkan kita tentang kejadian kita, dan Allah memperingatkan kita tentang hari akhirat, kedudukan hari kiamat yang akan berlaku. Biasanya orang ni bila dia ingat, dia tak akan buat. Kita bila kita ingat mati, kita tak akan buat maksiat. Bila kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kita sentiasa menyebut nama Allah, mengingati perintahnya dan menjauhi larangan. Yang jadi masalahnya bila ingat tak ingat, itu masalah. Kalau tanya ingat mati, ingat. Tapi kenapa kau buat maksiat? Macam tak ingat. Nah, itu dia bentuk kehidupan. Dia bagi ingat macam tak ingat. Kalau betul-betul kita ingat, kita tak akan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dua ayat yang saya baca tadi terjemahannya tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha berkat Allah Azza wa Jalla yang di bawah kekuasaannya kerajaan ini, dan wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah SWT atas setiap sesuatu itu berkuasa. Allah mulakan ayat ini dengan menunjukkan kuasanya. Artinya kamu hai manusia, hebatkah kita, lemahkah kita, besarkah kecil kita, bermakna kita duduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di bawah belas kasihan dan ihsan Allah Azza wa Jalla. Kita boleh makan pun dengan rezeki yang Allah beri. Kita boleh berjalan ke sana sini dengan tenaga yang Allah SWT beri. Dan Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa dia nak. Buktinya kita semua ni nak sihat. Marilah orang jual ubat apa. Orang jual ubat suplemen, orang jual minyak tu minyak ni beli berapa kita? Saya kata saya kalau bawa ubat boleh laku juga. Tapi ubat yang saya nak pergi beri pada tuan-tuan makjun yang kita nak kemukakan ini, iaitulah ubat nak menyelamatkan kita, nak jadi kebal daripada api neraka insyaAllah. Kalau saya nak atas dunia, atas dunia ni kalau kebal mati juga, kau tak mati. Contohnya kita kata kebal, orang tembak tak betul. Kebal sungguh tak kena, tak betul. Orang pukul kita tersakit kalau tak kena. Jadi yang kita betul-betul nak merancang kehidupan yang panjang di akhirat nanti, para jemaah sekalian, atas dunia ni tak panjang. Umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata amar ummati, umur umat aku ni majoritinya di antara 60-70. Tak apa ramai yang lepas pada tu ada lagi, tapi tidaklah menjadi satu bilangan yang ramai. Mana kita letaklah kita 100 tahun boleh hidup kan? Lepas pada tu dalam tubuh berapa tahun? Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke saat ini sudah 1400. Berapa? Daripada hijrah saja sudah 1439 tahun. Dan daripada Nabi dengan Nabi Isa kamu lagi 500 tahun. Nabi dengan Nabi Musa kamu lagi, dengan Nabi Ibrahim lebih kurang 5000 tahun. Orang-orang yang sudah mati dulu sudah 5000 tahun menunggu di alam kubur, bilakah urusan mereka akan selesai? Bilakah urusan perjalanan itu akan berakhir? Berakhir imma ilal jannati, ya Allah jadikan kita daripada ahlinya, imma ilal nar, ataupun neraka wal iyadzu billah. Tapi sebelum sampai ke destinasi terakhir itu, di mana dia orang duduk? Di dalam kubur, tempat transit, tapi transit terlalu lama, macam beribu tahun. Maka Allah SWT beri kepada kita ayat ini, ayat motivasi. Tuan-tuan bacalah dengan hati yang, dengan hati dan perasaan. Setiap malam kita baca, kita baca dekat kita nak tidur. Kalau boleh tuan-tuan dan juga puan-puan, kita nak baca, kalau baca dengan terjemahannya, baca saja, kita tak akan terasa, kecuali kita dapat memahami makna. Tapi kalau kita baca serta dengan terjemahan ayat, serta dengan maknanya, serta dengan uraiannya, insya Allah mungkin kita akan tidur.
diiringi dengan tetangan air mata. Kenapa tidak? Tengok. Allah SWT sebut, Al-Ladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan mati dan hidup. Ingat ada ayat ini. Allah SWT mula ayat ini, khalaqal maut wal hayat. Mati dan hidup. Para ulama tafsir tanya kita, kita ni yang sebenarnya hakikatnya mati dulu ke hidup? Ya, kita ni mati dulu ke hidup dulu? Baik, kata sekarang hidup, lepas ni mau mati, belum hidup ni mati beda kita. Mati tak ada kita. Belum wujud lagi di alam nyata ini, itu dianggap sebagai satu mati yang belum wujud. Maka dalam susunan tertib ayat ini Allah kata khalaqal maut tak ada dulu wal hayat sekali ini ada untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala kata aku nak uji kamu, aku nak tengok kamu siapa di kalangan kamu orang yang baik amal. Yang menjadi pisan neraca perkiraan, neraca timbangan kita sama-sama kita bukan kedudukan, bukan pangkat, tetapi amalan yang baik. Apa kesekian ataupun pandu, garis panduan kita dalam mengatakan amalan kita baik. Para jemaah yang ada pen, ada kereta, ada berinok, ada. Kata di Imam Al-Fudayl Ibn Iyab rahimahullah ta'ala, ahsan amalan, amalan yang baik itu dua syarat. Amalan yang baik dua syarat. Yang pertama amalan yang dilakukan karena Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Amalan kita lakukan karena Allah dengan ikhlas. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab dipanggil mutaba'atun nabi. Saya ikhlas nih, tapi kita salat subuh 3 rakaat. Jadi tidak. Oleh karena maghrib dipilih lagi seorang yang 3 kita buat amalan. Semangat boleh. Tak jadi sebab tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua syarat. Baik. Sekali ikut Nabi 100%. Tapi ria. Nak tunjuk dengan orang. Jadi ke tidak ibadah kita? Tak. Maka Allah tak di sini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Kemudian saya syurkan supaya semua para jemaah baca belaka apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, khususnya di saat kita nak tidur malam, kerana surah ini menjadi penting menyelamatkan seorang itu daripada azab kubur, insyaAllah. Dan dalam kandungan-kandungan yang menyebut tentang wa idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan, yang Tuhan kata dalam ayat itu, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bisal masir. Bagi orang kafir itu azab neraka jahanam. Iza ulku fiha sami'u laha syariqah. Bila dicampur ke dalam neraka, kita bunyi menggelegak neraka, membakar di masya Allah. Jadi kalau kita baca ayat sangat menakutkan kita. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara ajaran yang Allah SWT peringatkan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, Allah nak test kita, Allah nak tengok kita siapakah di kalangan kita orang yang banyak amal. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita ajar di akhir salat kita. Tuan-tuan dan puan-puan baca kan baca doa ini selepas kita tasyahud. Kita berselawat kan. Lepas kita selawat, kita diminta supaya baca doa minta perlindungan daripada empat perkara. Siapa dia boleh baca? Doa yang kita baca selatan. Coba ikut. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ingat kan? Empat perkara yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, jangan tinggal bacaan ini di akhir salat. Salat fardu ke salat sunat kita baca. Allahumma inni a'udzu bika min azab jahannam.
Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada azab jahanam. Wa min azabil qabri, dan aku minta berlindung denganmu daripada azab kubur. Jadi kita sebut tentang azab kubur di sini, kata di para ulama rahimahumullah, mengatakan azab kubur itu mutawatir, sabit mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa akan berlaku soal jawab, akan berlaku tanya-tanya, apa dari penyiasatan dan penyiasaan azab kubur itu kan. Kalau ada golongan orang yang tak suka dengan hadis, atau dia panggil anti hadis, tak mau pakai hadis ni, menafikan azab kubur, kita kata tunggulah, masuk dalam kubur, jumpa. Kita yang sudah yakin, kita yang sudah percaya ni pun, apa persiapan kita untuk melalui hari malam yang cukup lama ini? InsyaAllah dalam tazkirah mereka ini, saya akan sebut beberapa perkara al-munjiat ataupun perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, insyaAllah. Jadi, satu hari itu Tuhan melakukan. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kata di ulama hadis, maksud fitnah al-mahya, fitnah kehidupan kita ini, artinya kita difitnah dalam hidup kita. Mungkin orang tuduh kita tak baik, orang buat fitnah kepada kita, orang khianat kepada kita, ataupun fitnah kehidupan ini terjebaknya dia dengan maksiat dan kemungkaran. Itu fitnah. Kalau kita baca dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna fitnah, wattaqu fitnah. Apa ini? Makna fitnah itu ada 10 makna penggunaannya dalam Quran dan juga dalam hadis. Maka fitnah itu adalah merupakan ujian. Fitnah juga memberikan makna syirik terhadap Allah azza wa jalla dan berbagai-bagai lagi. Jadi kita minta supaya kita dijauh daripada fitnah kehidupan. Dan fitnah kematian itu lagi dahsyat. Permulaan fitnah kita nak mati di mana para jemaah sekalian? Iaitulah di saat dipanggil saatul ihtidhar, di saat kita akan menghadapi kematian. Orang yang nak menghadapi kematian, dia panggil saatul ihtidhar, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah buka depan mata dia di mana tempat duduk dia, di syurga atau neraka. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Ingat hari ini, siapa dia suka nak bertemu dengan Allah, Allah pun suka nak jumpa dia. Dan siapa tak suka bertemu dengan Allah, maka dia, Allah tak suka nak jumpa. Bila Nabi sebut hari ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, tak faham ayat. Dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, semua kita tak suka mati. Kadang di kalangan kita nak mati. Ada kita tak ada nak tak nak mati juga. Tapi kalau kata nak, kasar-kasar tak nak lagi lah. Tak nak lagi. Kecuali dia ditipu musibah. Kena fitnah kau yang memalukan ke, ya Allah kalau mati lah senang. Waktu itu nak mati. Sebab nak menyelesaikan masalah. Dia dah mati orang lain lah pula. Dia settle, dia punya kes. Kan? Tapi waktu senang-senang gini, waktu saya awal afiat, waktu lima gini, waktu mana mati lah. Nabi kata, bukan dia benar tersedih. Bukan maksud itu tak suka jumpa Allah. Ia itulah, apabila seorang itu nak mati. Apabila seorang itu nak mati, malaikat datang. Ini tuan-tuan, kalau kita biasa duduk dekat dengan keluarga kita, siapa-siapa yang nak mati, kita akan tengok suasana. Saya kadang-kadang bila tengok di saat tu ikhtibar, saat orang nak mati, kita rasa tersentak. Tengok, ada orang yang Masya Allah tengah tu solat mati. Ada orang lepas solat tengah tu fikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang yang nak mati dalam keadaan yang begitu suka, sakit yang begitu lama. Saat nak mati pula kita nampak waktu nyawa keluar tu, nampak pergerakan dia. Masya Allah,
Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala melihat kita husnul khatimah. Allahumma a'inna 'ala sakaratil maut, ya Allah bantu kami di saat menghadapi kematian. Jadi di saat itu mereka katakan, andainya orang yang hati ini orang saleh, yang mari itu malaikat rahmah, masya Allah tabarakallah, di tangan mereka sudah ada kain kafan untuk bawa ruhnya dari pada surga. Dan di saat itu yura diperlihatkan maq'aduhu fil jannah, diperlihatkan dibuka hijab, mata dia nampak di mana tempat dia di surga nampak. Maka di saat itu orang yang nak mati sangat suka nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebab dia sudah nampak tempat duduk dia di mana. Maka Allah bila dia suka nak jumpa, Allah pun suka nak sama. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah orang-orang yang saleh, saya baca sejarah di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Anas bin Nadhr, Sa'd bin Rabi', dan lain-lain, dan beberapa orang yang Anas bin Nadhr, sebelum dia masuk peperangan, dia beritahu kepada sahabat dia, "Inni la'ajidu rihal jannata min Uhud." Surah Al-Ahzab. Sekarang ini aku sedang tercium bau surga di tepi Uhud. Cium bau surga di tepi Uhud. Kan ada dalam hadis Nabi kata, orang yang buat gini-gini pahala dia, dia akan dapat bau surga atau masih waktu perjalanan 500 tahun lagi dah sampai sudah bau surga apa. Anas bin Nadhr bila dia sudah tercium bau surga di tepi Uhud, pada saat itu dia tak peduli lagi dengan orang kafir, dia terus masuk dalam peperangan. Di saat selepas daripada peperangan, orang cari mayat Anas bin Nadhr tadi. Kenapa? Hancur lebih daripada 80 dia itu. Adik perempuan dia bagi tengok mayat, ibu kaki juga, kaki dia tak hancur, tak kena sejadah. Dia kata hati dia paling manis, ini kaki Anas. Kalau kita tengok di tubuh dia hancur daripada kepala sampai ke kaki 80 liang. Dan ramai lagi orang-orang yang saleh di zaman kita ini cerita benar, dia cerita kepada kami seorang pendakwah, dia di doktor pakar tapi pendakwah. Pernah seorang pemuda tertembak, dibawa ke hospital, doktor nak bagi bantuan cemas. Pemuda dikata apa? Doktor, tak payahlah susah-susah, tak payahlah habiskan uang, aku sudah tengok, aku akan mati sekarang, sudah nampak tempat dulu. Kalau boleh panggil rumah dia atau air dia masuk, dia nak jumpa kali terakhir. Bila masuk, budak dia mati. Bila mati, doktor yang jaga dia tadi panggil air dia, "Pakcik, sebelum air mayat saya nak jumpa. Apa kau rahsia budak ini sehingga Allah beri karamat dia boleh nampak kematian? Tak maulah yang jarum dengan guna semua tak payah tahu. Ini buat rupi ubahnya. Saya sudah nampak. Ini arah mau, aku nampak mati sekarang." Maka di saat itu ayah dia kata, "Aku tak tahulah anak aku ini, tetapi dia tak ada perangan yang pelik-pelik. Sepanjang hidup dia dengan kami, dialah orang yang mengejutkan kami untuk solat dan tahajud. Dialah yang menunjukkan kami untuk salat subuh, dialah yang menunjukkan kami untuk salat tahajud," kata doktor, "dengan salat qiyamul lail." Pemuda ini telah mendapat karamat, Allah Ta'ala beri kemuliaan sehingga dia nampak kematiannya. Subhanallah. Jadi, apa persiapan kita para imam sekalian? Mereka sudah pergi, mereka sudah mendapat tanda-tanda husnul khatimah. Kita yang masih hidup ini bagaimana kita nak meraih tanda-tanda nak dapat husnul khatimah? Ini yang kita menjadi. Jadi doa yang Nabi kita ajak sangat besar, "Min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah selamatkan kami daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian." Di sana mati, di sana yang paling awas. Di sebaliknya, kalau orang yang mati itu orang yang tidak beriman, orang yang maksiatnya banyak, pada saat itu bila malaikat tunjuk di mana tempat dia, maka dia tak mau jumpa Allah, tak mau mati dia. Maka Allah pun tak mau jumpa dia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, itu maksudnya man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa." Biar kita ini para jemaah sekalian, walaupun kita tak nampak
di mana tempat duduk kita, tetapi menjadi kewajiban kepada kita husnuzanillah, berbaik sangka dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim, aku telah melakukan setakat mana kita mampu, melakukan ibadah kepada-Mu, mengikut perintah-Mu, menjauhkan benda-benda mungkar dan maksiat yang Kau larang. Ya Allah, tidak adalah sangkaan kami kecuali mengharapkan rahmat-Mu, matikan kami dalam husnul khatimah. Itulah sangkaan baik kita dengan Allah. Kemudian Nabi kata, wa min fitnatil masih dajjal, daripada fitnah dajjal. Jadi empat ini, kalau ada yang belum ingat lagi, insyaAllah Qadi Tuan-Tuan Imam kita boleh tulis nanti. Tulis doa yang dibaca di akhir solat. Sunat dalam pekak Mazhab Syafi'i kata sunat, tapi saya ingat pekak orang Mazhab Hanbali dan Zahiri mengatakan wajib bacaan sebab terlalu besarnya kedudukan dia. Sebab Nabi SAW sentiasa baca doa yang sangat besar. Jadi bila kita kata azab kubur, fitnah kubur ini sangat besar, maka Nabi kita SAW suatu hari Nabi kita berjalan di tepi kubur. Nabi tanya, Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, innahuma la yu'adzaban. Nabi kata dua orang ahli kubur ini sedang diazab. Ini kita katakan, ulama mengatakan hadis azab kubur ini mutawatir, mana hadis diriwayat dengan jalan yang begitu ramai. Kalau ada orang engkar lagi, biar itulah manusia yang tak boleh nak terima. Kata Nabi SAW, amma ahadukuma fakana la yastatiru minal qawm. Yang seorang ini tak bersih daripada kecil. Bila dia kecil, dia lepas pintu, lepas tu jalan pergi. Tapi ingat, baru saya jumpa ada seorang, dia baca hadis ini sampai itu satu jam, dua jam dalam atas. Dia kata dia belum selesai lagi masuk kecil, belum tunggu. Kadang-kadang dia masuk kubah, tak salat zuhur, maghrib pun. Zuhur tak salat, asal salat, semata-mata takut istibrak. Kata mu tak salat, tak ada masalah. Syaitan yang mari menyembuhkan waswas sampai mereka tak tahu nak bagaimana kau. Tak salah sembuh. Dia mengaku dapat saya. Dan kita telah motivasi dan alhamdulillah perubahan telah berlaku. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang seorang lagi ini berjalan menjadi batu api. Jadi orang batu api ini mula-mula Nabi kata yu'azabani fi kabir. Dua ni satu benda yang besar. Nabi kata kepada Ibnu Kabir, dua ni memang besar kesalahan dia, iaitulah tidak istibrak daripada kencing dan juga berjalan dengan namimah. Namimah ni apa dia? Batu api. Kita hari ni contohnya, kita duduk bincang dengan orang kawan-kawan. Kita buat-buat, tiba-tiba dia print screen. Kita kata tadi, antara kawan yang kita bincang. Kenapa? Masuk dalam grup lain, masuk dalam Facebook. Saya kata kerja pre-screen apa ni, perbualan kita dua ni adalah merupakan batu api di sana. Dulu batu api dulu lain, dia pergi bisik awal-awal. Tapi sekarang ni orang tak main, bisik-bisik. Sering sekali, hantar kawan tu baca, oh, hebat juga. Bila dia cakap ni, tadi waktu usaha ceramah atas masjid, kena dengan kuliah kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripada azab kubur dan daripada semua, daripada rakyatnya. Satu hari, seorang perempuan Yahudi, Ajul, anak perempuan tua Yahudi, mari jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dua orang perempuan ini mari jumpa Aisyah, isteri Nabi. Tengah-tengah duduk cakap banyak, tiba-tiba dia kata, Aisyah, inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburihim. Orang Yahudi, maknanya dia sudah baca dalam kitab dia, kitab Taurat dia, bahawa orang duduk dalam kubur akan diazab dalam kubur mereka. Kata di Aisyah, fakat zabtuhuma. Aisyah kata, aku tak percaya. Ini Yahudi macam ini. Mana pandang pula dalam kubur. Lepas dia cakap, Aisyah pun tak percaya, dua orang macam ini balik. Tak lama Nabi kita SAW balik ke rumah. Nabi balik ke rumah. Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, inna hajuzaini min Yahudi.
dua orang perempuan Yahudi Madinah jumpa saya tadi, mereka mengatakan ada azab kubur. Faqala, kata Nabi SAW, sadaqata. Nabi kata betul Aisyah, azab kubur ni ada. Jadi Aisyah ni bila dia belum lagi dengar daripada Nabi SAW, dia tak tahu, dia kata dia tak kaya. Nabi dia kata betul sungguh. Nabi kata innahum yu'adzabuna azaban, mereka diazab tasma'ul bahaim, binatang-binatang, hayawan-hayawan yang ada di kubur dengar azab kubur. Tapi dia hayawan, kita manusia tak dengar. Kata dia Aisyah, lepas pada itu aku tengok setiap kali solat, aku dengar dia Nabi kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku minta lindung kamu daripada azab kubur. Masya Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula alla tadafan. Nabi kata inna hadhihi ummah tubtala fi quburiha. Umat aku ini akan diuji di dalam kubur. Umat ini akan diuji dalam kubur. Falaula alla tadafanum la da'atu Allah an yusmi'akum min azabil qabr. Kalau andainya aku tidak beriman, kamu ni tak boleh kebumikan orang mati, nasaya aku akan doakan, minta dengan Allah supaya memperdengarkan azab kubur. Karena itu saya kata khurafatnya orang yang buat drama tanah kubur. Tuan-tuan tengok tak tengok? Sampai-sampai khurafat aku tengok juga. Ini semua ni perbuatan ini tak baik. Kalau saya dah ikut pengajaran, benda yang azab kubur, benda dalam ini tak boleh kita berlakon, dia adalah merupakan suatu benda baik, di benda yang baik, yang kita boleh tahu, kita boleh bincang, apa yang disebut oleh Nabi SAW. Benda baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Nabi sebut, kita boleh sebut. Sekali nak berlakon, tak payah. Sekali saya tertengok, kebetulan. Kata, apa dia ni orang ni? Tengok. Memang berapa bila orang ini buat tak baik, mayat dia jadi hitam, bola, kemudian macam-macam berlebih. Kita kata ini menyalahi peraturan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, kami tak utusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat kepada alam. Apa nama rahmat? Umat nabi-nabi dulu, bila dia buat maksiat, azab terus datang. Sama ada hari lintar, apa ni, di mana boleh petir, ataupun ditempikan di Ibrahim, ataupun, yang pentingnya azab datang dan mereka mati. Mati dahulu. Ada yang bertukar jadi monyet, tuan-tuan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia, hayawan dan semua makhluk ini mendapat tempias rahmat Allah SWT, tidak azab mereka di atas itu. Bila ditangguhkan azab ini sampai ke dalam kubur. Lagi tak mati, kau nak buat apa? Nak buat pesta Arab, lantak. Kita tersokong tu, pokok dia lah mana minum. Kalau ada juga orang Islam pergi sokong, kita kata ini ajaib dunia yang kelapan. Kau kan? Dunia juga apa ajaib dia? Setuju? Ayat kelapan. Anak orang Islam pergi sokong, nak mabuk aku, kata buat aku. Ada tak ada kerja lahir, kita ada dunia. Kan? Diklaim. Jadi, orang yang seolah-olah kita nak hangat, orang-orang jahat nak pula, nak pula. Nabi kata, kalau aku tidak takut kamu tak boleh kebumikan jenazah, aku akan doa supaya Allah Ta'ala memperdengarkan azab kubur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap demikian, Nabi berpaling kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata ta'awwazu billahi min azabin nar. Sahabat semua minta perlindungan daripada azab neraka. Semua sahabat kata a'udzu billahi min azabin nar. Kemudian Nabi berpaling kepada ta'awwazu billahi min azabil qabr, minta perlindungan Allah Ta'ala daripada azab kubur. Semua sahabat akan minta perlindungan daripada azab kubur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka kerana itu kita biarlah para jemaah sekalian, apabila kita duduk di alam realiti, di alam nyata, bahawa azab kubur ini satu benda yang memang berlaku. Jadi kita kena peringat
dan kita hendak berhati-hati sebagaimana orang-orang lain telah mengambil pengajaran daripada azab kubur. Jadi benda-benda yang macam ini, satu hari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, siapa dia Sayyidina Utsman? Ya, siapa dia Utsman? Menantu Nabi, menantu dua kali, orang lain sekali je kan, tapi dia di dua kali mati seorang, Nabi kahwin seorang lagi. Tiba-tiba mari ke Syiah ni, dia putus Sayyidina Utsman. Dia kata Utsman tak baik. Kita kata tuan-tuan, kalau ada menantu yang tak baik, mati anak kita, nak bagi dah adik dia. Masih baiklah, hati senang lah. Nanti pun tak nak tak. Nabi SAW kahwinkan seorang lagi anak daripada Sayyidina Utsman. Mana yang menunjukkan betapa tingginya darjah sayangnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Utsman. Utsman satu hari dia duduk di atas kubur. Baka hatta bal yabula lihyatu. Allahu Akbar. Dia duduk di kubur, dia menangis sampai pasang dahi. Utsman menangis sampai pasang dahi. Sahabat-sahabatnya tanya, ya Utsman, zakartanna al-jannata wa an-nar falam tabki. Tuhan dah bercakap tentang surga neraka, Tuhan tak menangis. Tapi hari ini kenapa dia tepi kubur menangis? Qal, macam mana aku tak menangis? Aku pernah satu hari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu merupakan pintu masuk ke akhirat. Pintu masuk ke akhirat. Sebab itu ada tahu kata-kata kita, kita mengatakan perjalanan terakhir manusia. Bila orang mati, kita kata perjalanan terakhir. Kita kena mengatakan perjalanan terakhir di atas dunia. Sebab bila dia mati, bermakna dia sudah masuk di alam akhirat. Sudah masuk ke alam akhirat. Fama fa'in najaminu, siapa diselamat daripada azab kubur, fama ba'dahu aisar, lepas daripada ini, bila dia bangkit daripada kubur, di mahsyar, kira-kira dia sangat mudah, sangat ringkas. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berusaha supaya kita masuk dalam kumpulan ini. Wa illam yanju minhu, sekiranya dia tak lapar, maka tak masuk dalam kubur, tak lepas. Apa yang jadi? Fama ba'dahu asyaddu minhu, yang lepas daripada ini lebih dahsyat daripada aku. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ra'tu manzaran qattu ila al-qabr minhu." Aku tak pernah tengok satu gambaran yang pandangan yang begitu dahsyat lebih daripada kubur ini dahsyat. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita buat binaan di atas kubur. Baca dari kita rekod mazhab Syafi'i, kita jauhi bagi kita Arab. Semuanya kata larangan daripada buat binaan atas kubur. Sebab kubur itu adalah merupakan gedung simpanan manusia yang kita pergi ke kubur untuk apa? Nabi kata, ala fazuruha fa'innaha tuzakirul akhirah. Pergilah ziarah kubur, sebab ziarah kubur itu memperingatkan kita kepada mati. Tapi kalau kita pergi kubur, lampu nyala, kubur warna-warni dengan binaan-binaan yang besar, tak ingat mati ke dalam. Kalau kita mengatakan itu kita tidak akan ingat mati, maka di saat itu biarlah kita pergi ziarah kubur ini untuk mengingatkan kita kepada kematian. InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada saat. Thank you.
Satu hari, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tanda nama Khalifah ini. Umar bin Abdul Aziz, dia duduk dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba dia kata, "Ya Fulan, saudara, semalam aku tidur, mungkin tak dapat tidur. Kenapa? Atafakkaru fil qabri wa sakini, aku berfikir, duduk fikir tentang kubur dan penghuni-penghuni kubur." Umar bin Abdul Aziz duduk berfikir satu malam tentang kubur. Kalau boleh kita juga balik malam ini. Sebelum kita tidur, kita salat sunat taubat, kita istighfar Allah SWT, kemudian kita berfikir. Kata di rumah, kalau kita lihat kepada mayat yang sudah dikebumikan selepas tiga hari dikebumikan, apa kita nampak? Lastau hasya min qurbihi, kamu tak akan berdekat lagi dengan dia. Walaupun orang-orang yang kamu sayang, orang yang kamu duduk dengan dia 20 tahun, isteri kamu atau suami kamu yang kamu suka duduk dengan dia, lepas tiga hari dalam kubur, kamu tak akan dekat lagi. Subhanallah. Kamu akan tengok satu tempat yang penuh di situ dengan al-hawam, binatang-binatang yang berbata. Dan kamu akan lihat tanah mengalir daripada tubuh. Tubuhnya yang cantik dulu telah dimamah dimakan oleh ular-ular. Dulunya dialah seorang yang wangi baumannya, dengan minyak antar, dengan baumannya. Sekarang ini telah berubah baumannya busuk. Kali kapan dia sudah rusak? Setelah orang ini memang dulunya orang baik, baunya harum, bajunya bersih. Bila dia cakap ini, tiba-tiba syukur khasah katan Sayyidina Umar jatuh pingsan. Subhanallah. Ini orang-orang yang salah. Bila dia cakap tentang mati, semuanya akan keluar dan dia akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka secara realiti kita cakap, kita hari ini Alhamdulillah, kita sudah yakin dan percaya bahawa manusia ini akan mati. Nak kata nak, kita akan bertemu dengan ajal al-mahtum yang tak boleh kita nak lari. Maka bagaimana persiapan kita? Apakah persiapan yang boleh kita buat untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur, daripada siksaan kubur? Tuan-tuan boleh tanda secara ringkasnya. Yang pertama, al-ikhtar min zikri hadhi millatan. Naklah kita banyak menyebut, mengingati perkara-perkara yang boleh menghilangkan kelazatan dunia. Apa dia? Iaitulah al-maut, ingat kematian. Sebab apa? Kata di para ulama, mengingati kematian itu mendapat empat kelebihan. Tanda sekian. Mengingati mati, kita akan dapat empat kelebihan. Yang pertama, dia boleh menyekat kita daripada nampak maksiat. Contohnya, orang jadi tempat maksiat, mungkin menjadi majlis yang tak cantik. Kita tertinggal, tertengoklah. Ramai orang yang mati mengejut, tengah mesyuarat mati, tengah makan mati, pengacara TV sedang duduk mengacara orang mati, orang berkuliah mati. Jadi, kita akan teringat bagaimana kalau-kalau tengah aku duduk melompak atas pentas itu aku mati. Tentulah kita boleh sangka buruk bahawa dia sudah mati dalam suhul Fatimah. Agak-agaknya kalau kita ingat benda itu, bukan kita boleh buat maksiat. Tak boleh buat. Ya Allah, kalau aku mati saya, kenapa kita ingat? Boleh diri tak? Yang kedua, bila kita ingat kepada mati dan kita ingat berdosa kita, menyebabkan kita akan bersegera bertobat kepada Allah SWT. Bapak esok lah. Kita pun ingat kalau mati malam ni, bagaimana? Kalau mati malam ni, macam mana nak buat? Tak boleh tidur, bangun solat keluar baru. Yang ketiga, ia ja'alu wajidan khaifan, maka dia sentiasa duduk dalam keadaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita takut ibadah yang kita buat itu tak terima, dan kita juga mengharapkan Allah akan kabulkan apa yang kita buat. Jangan terlalu takut, kita akan jadi manusia kecewa. Jangan terlalu besar harapan,
kita jadi manusia yang takut Tuhan. Dua-dua kena serentak. Jadi kalau kata Allah Ta'ala Maha Pengasih, ada orang bila dia tak ibadah, bila dia tak salah, orang tanya, kenapa tak salah? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Inna Allah Ghafurur Rahim. Bagi. Jadi kalau orang yang kata lagu itu, kita nak jawab, inna azabi lasyadid, dengan azab Allah Ta'ala pun berat. Pengampun, pengampun, tapi azab dia pun berat. Jangan lupa. Ia jumpa. Orang yang banyak mengingati mati, akan menjadikan dia sentiasa bermuhasabah, muhasabah, muhasabah. Sebab dia lagu. Tuan-tuan, ilmu muhasabah ini penting ke tidak? Kata seorang ulama, dengan ilmunya tip muhasabah. Setiap hari, sebelum kita tidur, hendaklah kita ambil beberapa menit, beberapa saat, kita berpikir untuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah ya Rabbi, daripada pagi tadi sampai malam ini, daripada pagi tadi sampai malam ini, berapa banyak ibadat yang kita buat? Kita pikir, solat sunat banyak, solat apa ni, puasa ada dari, kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada kita asal pula sehari dua kali kita akan puasa, sedekah ada masalah. Kalau dalam mizan kira-kira kita berekod yang kita tengok tengok hari ini, Masya Allah tabarakallah, daripada pagi tadi sampai ke hari ini sudah berapa jam kita hidup? Lebih kurang 20 jam ataupun 16 jam. Daripada 16 jam, berapa kali kita sebut nama Allah? Berapa kali kita berzikir? Ada orang bila sebut zikir, dia tanya, nak zikir lagu mana Ustaz? Saya kata zikir yang tuan-tuan ingatkan. Nah, kalau tak ingat lagi, saya ajak orang yang sampai ingat. Nah, nak belajar? Lagi tak kenal sampai cukup kita belajar, boleh? Nah, kita nak dapat tengok ijazah zikir ini, kita semangat. Nah, dan boleh? Katakan, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat, alhamdulillah boleh berhijrah. Ini muhasabah. Tuan-tuan boleh muhasabah malam ini, daripada pagi tadi sampai malam kita nak tidur, berapa kali kita baca zikir? Berapa kali? Mana banyak zikir dengan makan? Mana banyak? Kalau makan lebih banyak pada zikir, astagfirullahaladzim, lompat tu daripada tilam kita, pergi ambil wudu, solat sunat taubat, menangis di depan Allah Azza wa Jalla, ya Allah ya Rabbi, memberi pada nikmat yang begitu banyak, makan daripada pagi sampai gelap, tapi kenapa nama terhalang kita guna semua? Menangis tuan-tuan, merayu kepada Allah, biar Allah Ta'ala buka tutupan lidah kita, biar Allah Ta'ala buka hati kita, setiap masa, setiap waktu, kita nak zikir kepada Allah. Sebab zikir ini di antara ibadah yang disesali oleh ahli syurga. Macam mana cerita? Kita esok, insyaAllah semua kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, masuk syurga. Tetapi, ada di kalangan kita darjat yang tinggi, atas, first class duduk. Kita duduk dalam syurga juga, tapi bawah. Sebab apa? Sebab dia pagi sampai gelap, mulut tak lekat, tak berhenti. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Doa tak kereta nak dijabat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Nanti jabat tak ada orang, dia bersikir. Kita daripada naik kereta, dia popek-popek. Ya Allah, traffic light, ya Allah, ya Allah, dia terlalu, ya. Dia mengepek daripada pagi sampai kau jabat. Apa dapat? Dapat. Sampai kan traffic light, ya Allah. Itu malah aku traffic light, ya Allah. Dia jadi jauh. Nah, terus bertukar jadi jauh. Takut kena masyik, takut kena mengepek. Jadi orang lain menggunakan masa yang ada, menggunakan lidah yang ada untuk apa? Untuk zikir kepada Allah. Kita gunakan lidah kita untuk marah kepada orang pula. Berbeza sangat. Jadi ahli surga yang masuk dalam surga, mereka akan menyesal. Menyesal tentang apa? Sebab mereka telah kehilangan masa. Peluang ke masa yang Allah Ta'ala beri tidak digunakan dengan sebaik-baik. Hari ini insyaAllah tuan-tuan boleh kata tidak, kita buat MOU malam ini, kita tak akan tidur daripada pagi sampai malam, paling minima kita boleh baca zikir 4 kali, 5 dari 300 kali. Boleh?
Saya ustaz 300 kali sikit, saya nak 500. Oh, kau jawab ni. Sebab saya belajar ilmu psikologi. Kita kalau kita setiap dalam hidup kita, kita nak makan benda esok. Kita nak makan laksa, kita nak makan apa benda. Kalau tak makan, kasih puas esok. Kawan aja pergi makan benda lain. Kalau kita nak makan benda lain, kita makan makanan lain. Tak puas, sebab otak itu memikir. Otak itu memikir. Sekarang saya nak suruh Tuhan, Tuhan dan buah set dalam otak kita, aku tak akan minum lagi, kecuali 100 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allah Akbar. Boleh kata boleh. Sampai tengok air tak pun tak lalu. Tak sikit lagi ni, ambil tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sekejap ya, 100 kali. Tak sampai 5 minit. Tapi tuan-tuan punya kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tengah hari satu kali, malam satu kali. Tengah-tengah kita buat kerja, buat kereta, masuk kain, duduk apa ni, masak nasi sebab tuan-tuan boleh meraih mungkin 1,000 kali satu hari. Yang kita hitung 300 minimum, yang lain-lain mungkin dia naik sampai 1,000 kali. Kaya tu kaya kita di akhirat, subhanallah. Orang yang husnul khatimah, kita akan tengok dia mati dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Saya teringat pada seorang ulama. Kalau saya baca cerita ini, kita rasa sebab. Seorang ulama namanya Abu Zur'ah Al-Razi rahimahullah ta'ala. Abu Zur'ah itu seorang ulama hadis yang siapa? Ulama hadis. Abu Zur'ah namanya. Ada murid lagi. Kita dalam ibu sunnah, Nabi suruh ajak lakinu mautakum lahadilah. Ajak orang anak mati itu mengucap. Jangan suruh mengucap. Ini kadang-kadang kita silap. Aku mengucap, mengucap. Nah, aku kaya. Jangan suruh. Kita pergi dekat telinga dia, kita mengucap. La ilaha illallah. Ya, tengok mulut dia bergerak, dia tak cukup. Stop. Itulah akhir kalimah dia. Duh, tak lama dia cakap pula sebab Nabi minta, nak minum air, nak apa. Kita ujap, ya. La ilaha. Lakin. Jadi anak murid Abu Zur'ah ini kata macam mana kita nak buat ini? Untuk siapa? Apakah kita nak diajar-ajar mengucap? Kata dia nak boleh, tak boleh. Sunnah, suruh saja, kita kena ajar. Habis macam mana nak buat? Mari kita pergi dekat dia, kita baca hadis. Seperti yang kita tu belajar, belajar ke dia. Kata ilmu hadis, hadasana bulan-bulan. Anak murid yang pertama baca. Hadasani bulan-bulan, bersama setelah jalan, sebab tak boleh baca. Nangis. Sama yang kedua pula nangis. Akhir sekali, tosia dibina dengan, dia tahu, sana ni, hadisnya bunyi macam ni. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Itu hadis. Dia baca hadis. Anak murid dia senyap, dia sambung. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Senyap. Mati tuan-tuan dalam keadaan baca hadis. Allahu Akbar. Tengok ulang hadis. Allah beri kemuliaan kepada dia. Mati dengan baca hadis. Kenapa tak kita mati dalam keadaan kita sedang menyebut nama Allah? Kenapa tidak tuan-tuan kita mati dalam keadaan mulut kita bergerak? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah Allah. Kita tanya, mati dalam keadaan mulut, cakap benda-benda yang tak baik. Ataupun, orang yang mengucap, lidah kita keliru sampai kita kata, inilah yang kita lakukan. Sebab kematian itulah yang menyudahi, mengakhiri hidup kita ke surga atau ke neraka oleh Yesus. Baik. Itulah muhasabah. Malam-malam, belum kita tidur, masak. Tengok pahala yang kita buat baik ke, banyak ke, berapa orang. Hari ini bangun ada sejati dia, berapa orang, dua kira orang. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta maaf. Baca orang banyak-banyak, Rabbana la taja'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadilah hati kami ini perasaan benci kepada orang Islam. Yang ke seterusnya, di antara cara kita nak mendapat kelegaan daripada menyelamatkan kita daripada azab kubur, iaitulah kita beriman dengan iman yang mantap dan beramal dengan amal yang soleh. Semua amal yang soleh, yang baik kita buat, yang tak baik tinggal. Yang ketiga, al-istiqamah itu, iaitulah kita istiqamah di atas landasan yang benar, sebagaimana kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Menjadi bacaan kita sentiasa ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami jalan yang benar. Kita doa tu. Sebab apa? Kata Allah SWT sebut dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
orang-orang yang mengaku Rabbul Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah di atas landasan yang benar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika itu mereka akan bisik ke kita, jangan bimbang, jangan takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum ta'lamun. Tengoklah tempat, ambillah khabar gembira, tempat duduk dalam syurga ini. Orang ini mati sendiri. Dan salah satu daripada tanda husnul khatimah, semoga dalam hadis ini, orang mukmin itu mati di arafah jamin. Bila dia mati, keluar ke dunia ini. Keluar ke dunia ini. Jadi banyaklah orang yang terlalu, kenapa keluar? Adakah karena terlalu sakit dia keluar sakaratul maut? Ada ulama mengatakan, ketika saat ruh dia keluar daripada tubuh, idza qubilat ruh taqimul basar. Bila ruh itu kita ambil, mata akan tengok. Tuan-tuan pernah tak tengok orang mati? Orang yang mati, tengok keluar ke pintar kan? Waktu di akhir dia tu, dia akan buka mata tengok. Anak-anak ingat ke? Mau tengok, kita lah, kita tengok kita tuan-tuan. Dia tengok ruh dia di bawah. Dia tengok ruh dia. Dan di saat itu orang yang mukmin dia nak dia tahu ruh dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan rasa malu, terpercik perlu di dahi dia sebab dia malu dengan Allah. Allah beri kepada kita rezeki yang banyak, Allah beri kepada kita nikmat yang luas, Allah beri kepada kita wa in ta'udhu nikmat Allah ila tuhsuha. Tiba-tiba kita tak banyak ibadah kepada Allah, kita tak banyak zikir kepada Allah, maka kita akan bertemu dengan Allah mengira kita malu. Subhanallah. Kita jawab apa baik kita. Kita pergi Mekah contohnya, tak ingat nak beli kopi yang kecil, nak beli minyak atas atas bed. Ya Allah, tu ayah tu mari. Mungkin apa kita nak cari nak bagi hadiah sebab mandu ada. Dan itu banding yang simpul. Kita akan bertemu Allah, Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang banyak. Tiba-tiba kita tak balas dia, tak syukur dia dengan ibadat-ibadat yang banyak. Yang keempat, iaitulah kita dalam bersifat taqwa. Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah kata Tuhan akan selamatkan kita apabila kita bertakwa kepada Allah, maka selamat orang ini. Yang kelima, ar-riwah fisabilillah, orang yang berperang pada jalan Allah. Jadi sekarang ini perang-perang tidak ada, jadi kita ambil. Yang keenam, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, syuhada fi sabilillah, Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, al-mudawamatu ala qira'ati suratil mulk. Yang kita sebut tadi, sentiasa baca surah Al-Mulk. Nabi sebut dalam surah Al-Mulk, ia al-mani'atu, 30 ayat yang menghalang seorang itu daripada asal. Ayat ke 30 ayat. Berasa nak pernah baca malam-malam? Kalau rasa relax je dalam tubuh, tak sahaja. Kalau rasa berat, saatnya kita akan dalam itu suka dengan buah macam ini. Ada juga riwayat mengatakan mati malam Jumaat. Tahun ini kita tak buat. Kau boleh tak? Sakit terus kita pisir. Malam Jumaat ini cocok saya mati. Itu tak boleh buat. Tak ada orang boleh buat. Satu lagi kelebihan, kalau kita boleh mati di Madinah. Mati di Madinah. Saya lah, pengalaman saya sampai di Madinah ini, kita boleh jemaah haji. Saya kata tuan-tuan saya nak berdoa, nak mati di Madinah. Ada juga di Mohari Besi, nanti dulu Ustaz. Rasa nak balik lagi, ini anak kecil kan? Kata, saya pun nak balik juga. Cuma kita minta, kalau mana mati sampai saat mati, kita nak mati di mana? Saya kesan kepada keluarga saya, kata, tengok kalau kita sakit, tiba-tiba mengamuk di mana dulu, apakah itu dia mengamuk anak mati? Insya Allah Tuhan kabulkan. Ramai ulama-ulama, dia minta nak mati di mana? Sebab Nabi kata pun tu syafi'an au syahidan yaum al-qiyamah. Orang yang mati di Madinah ini, Allah Ta'ala Nabi kata aku akan beri syafaat atau menjadi saksi kepada dia pada hari kiamat. Tuh tak boleh. Tuan-tuan jangan bimbang oh mati di Madinah kan. Ada orang batu ni saya kita orang dan subhanallah. Allah SWT mengharaya anu kita ada dorong yang kini wali wali daya. Di mana tempat dia berapa sampai online kepada kita, jangan bimbang. Jangan takut. Itu di antara kita nak apa ni, di antara lagi supaya kita sentiasa membaca doa. Doa apa tadi? Doa Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi di antara tip yang mudah untuk kita bangun bertahajud untuk nak melembutkan hati kita di tuan-tuan, saya syorkan supaya kita hafal dua surah yang pendek. Boleh tak boleh?
Surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Ingat betul? Ingat. Satu lagi surah Al-Hakumut Takatsur. Nak baca itu biar kita paham, memahami makna dia. Kalau kita Allahu Akbar, kita akan ingat Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha apabila bumi ini digoncang. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan mengeluarkan semua mayat-mayat kita, akan nampak kita akan keluar dari kubur sana itu nanti mati. Baca dua ayat ini, dua surah ini cukuplah menjadi surah motivasi untuk kita mengekang nafsu kita, untuk kita meruntuhkan keegoan kita. Allah kata alhaakum takatsur, meleka kamu, melalaikan kamu, melalaikan kamu dengan duit banyak mengumpul harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga diusul kamu. Adakah bila kita kena usul bahawa kita nak? Kita kena usul bahawa kita nak nak isap apa ya? Doa Nabi Allah Ibrahim AS. Tengok doa ini sangat menarik untuk kita baca. Ayat dia wala tuhsini yawma yumasu. Kita tengok dalam mushaf kita ni. Wala tuhsini yawma yumasun yawma la yanfa'u ma'lum wala banun. Ada ayat ni. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.